Status siaga darurat karhutla masih berlaku di Jambi. Dalam patroli udara, tim BPBD Provinsi Jambi menemukan titik api di lahan gambut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebakaran hutan dan lahan ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Tanjab Timur dan Muaro Jambi. Kepala BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Driliansah mengatakan, luas lahan yang terbakar mencapai 4 hektar. Meski hanya api kecil, namun lahan gambut membuat api akan sulit dipadamkan. Helikopter waterbombing juga telah dikerahkan untuk memadamkan titik api tersebut. Cuman kemarin terakhir hari ini ada di Tanjab Timur, ada luas sekitar kurang lebih 4 hektar yang terbakar. Emang api tidak terlalu besar, cuman karena itu lahan gambut, jadi saya upayakan hari ini juga tim helikopter, tim udara, waterbombing untuk melakukan pemadaman. Suci Mahayanti, Jambi TV.